Wow, ini sudah pada dites. Gimana? Siang-siang bini aku tidur, bukannya bantuin. Nya, bangun ya. Bangun, bantuin itu tuh. Aku sih. Bantuin. Ya, tidur mulu semalam ya, tidur paling ngasih. Bangun. Udah bangun. Wih. Bangun. Tidur aja bawahnya. Udah bangun. No kerjaan. Nanti saya kasih 20%. Dari berapa? Ya dari keuntungan bersihnya setelah dipotong buat saya jalan-jalan karaoke gitu. Ini yang udah nih. Nih tuh. Nah itu. Mas bangun tidur suruh kerja. Siapa suruh tidur sampai siang-siang? Tadi pagi gunting diambil yang merah, lupa. Ini gunting hitam. Sudah tak kasih bonus, sudah masuk bonus ini. Ya. Tidak ada yang gratis di dunia ya. Nah, kamu kalau mau enak ya begitu. Masih itu habis. Hah? Mana habis emang? Habis sama juga habis di kasih. Hah? Ini di baca juga habis. Masih lain. Adanya apa? Kuning. Kalau kuning apa? Ini dibuat di samping. Aku gak tau. Ini sebenarnya kalau ada farmasi tuh. Kebelan dari kecilnya. Iya, kayak ini. Kebelan. Tapi kalau untuk lebar sama itu. Oke, ini sudah selesai ya. Sangat mantap sekali, tidak ada kendala, tidak ada halangan. Oke, kita foto dulu sekarang. Cepat. Oke ya, sudah difoto. Walaupun di sini saya ada ketikan garansinya servis 1 tahun, tetap kita fleksibel kok. Yang sudah langganan sudah biasa tahu. Biaya sampai 3 tahun pun saya tidak ngambil biaya servis ya. Mas, cari gunting yang kecil mau mas. Tadi di nian kamu, jadi mama lupa namanya. Itu, cara main mulu. Ingat. Nah, nanti mamanya, kalau tahu mamanya gak nanya sama kamu. Oh, kasih mamanya. Ya, main.
Mama naruh di kamar kamu tadi, kamu naruh nih, mama pindahinnya lupa di mana. Ketemu enggak? Lekas ketemu, pokoknya kalau lekas ketemu udah. Ini kuncinya juga tas, kalau mau apa yang kecil. Iya. Pokoknya begitu, kalau minta apa-apa lekas. Anak sekarang begitu, kalau sudah megang HP dipanggil juga kayaknya ini. Jadi harus dikas. Ini berbayang banget ya. Kasih. Hah? Bayang. Kebayang ya? Bordir. Pas kan? Emang fresh. Kembali lagi di sini saya nggak tahu toko plastik gimana sih. Kita tempel ya. Sesuai dengan saya. Tempel dulu lagi. Pasar lagi pak. Hah? Dekat pasar. Di semua sana dekat polimen, pasar polimen. Oke, lewatin. Poliman? Hah? Poliman? Poliman, pasar hari Poliman. Ini kita enggak ke sono mah. Hari itu jente satu. Jente satu ya. Oke. Sudah tempel ya. Sekarang tempel lagi untuk bagian seri samping dan seri sambungan. Oke, kita mundur ya. Nah, sudah oke, ini kita matikan mesinnya ya. Nah, kita ambil. Kita cabut. Jadi seperti itu ya, kalau di sini kita kasih tanda ya. Jadi ini kan pasangan antara sambungan dengan mesinnya. Baik, kita kasih tanda gitu. Apa tas? Tapi kurang satu peluru dimakan sendiri sih. Oh, biasanya bagi tiga atau empat. Ya, kita tempel sini satu. Dan juga kita pasang, ditempelin juga di sini satu ya. Oke, kalian sudah selesai tes dan sudah dikasih tempelan. Waktunya di packing dan dikirim oleh mama kayaknya. Sudah berapa sih packingan? Empat. Nggak jadi lagi lanjut tidur dong. Hah? Nggak jadi lanjut tidur dong. Jangan bikin tidur mulu dong, ma. Udah kristal kok. Bangun, ngelag dari mimpi. Itu harus bekerja keras, karena lagu Hatiku Senang Walau Kota Punya Uang itu bohong. Di atas. Jangan dinyanyikan. Itu kayak ibarat doa. Lagu-lagu itu jangan dinyanyikan kalau lagunya itu sebenarnya nggak bagus. Apa itu lagunya begini? Runtuhkanlah ingatanku. Udah ayo runtuhnya. Setruk. Jangan. Kalau punya iya. Yo pro konso sing isi gembira. Tak lerak lero. Banyune segoro. Ang liat numpak pau layar. Gitu loh, pakai lapan coklat aja. Kok lemparan di sebelah sini?
Iya, enggak, aku kan kalau nasional itu ini lima pas banget. Kita juga tidak apa-apa. Soalnya ini apa-apa. Suruh jadi angkat. Jadi apa? Sampai nunggu gitu loh yang biasa. Nah, segini doang. Sisa. Oh, oh. Kertas yang bisa terbang, Manila itu kan bebek dia terbang. Orang serius tuh kan, tanya. Kertas Manila itu ya kertas buat bungkus nasi. Kertas dong, kertas. Tidak boleh di fotokopi aja. Oh, di fotokopi. Oh, di sana ada tas yang kosong basonya. Ada ketemannya siapa Pika. Bawar belok kiri. Kita cari. Tugasnya Senin paling ini aneh. Paling lambat. Sulamar transfer satu. Nah, itu yang ke BRI kan? Nanti baru muternya pakai coklat. Gitar dipetik, gigi dicabut, viola digesek. Ini pelajaran seni musik sekarang. Kita lanjut tes lagi ya.
Terus saya cek apakah ada yang yang itu belum langsung lagi, soalnya mungkin nunggu mesin yang dikirim dua kemarin sampai dulu kali lihat isinya. Biarin aja kalau saya bisa bernapas. Kira-kira nggak capek ya, okay. Saya sudah janji kirim juga betulan. Tuba. Matilah kalau musiknya tuba. Tuba apa? Tuba itu racun ikan. Buat musik kok. Nah, kamu main HP kok coba lihat di internet kalau misalnya ini lah. Hah? Lihat di internet lah. Kenapa kok tanya aku juga? Aku gak ngerti tuba. Kalau orang nggak ngerti ditanya, orang harus tidak ngerti kan nggak bisa. Daripada ngapa-ngapain. Ngapain dong? Iya. Kurwe. Madang din kalau cengkol. Ini lah perlu. Desi kerja di sini aja ya, Tas. Nah. Aku mau. Ini kok sih kerja lah, tak bayar. Lalu siapa mau kerja? Hah? Siapa mau kerja? Hah? Ah, soalnya gue udah gunakan, oke. Mewis iya lah, ini tinggal aku dukung kok. Ini jangan ke situ dulu, Ma. Wah, habisnya gelap banget lagi. Ini jangan gelap, tapi jangan di bawah begini. Jadi kamu harus usahan. Ini yang dulu. Aku copot semua. Orang kerja tidur. Nih kalau ngelap panjang kesininya atau misalnya nanti saya sampaikannya ini saya suruh yang nanti buat baju saya durian. Dari bawah, dari atas begini aja nih. Tempel biasa ya.
Jangan ditarik ya. Lalu ke sini. Baru tarik. Gitu. Jangan dari bawah dulu. Tapi diusaha kalau disitu. Halo, emang ini maksudnya kayak gini pak? Oh ini kan kecil. Karena nggak ada itu. Mana yang intinya? Cuma begini kita kalah. Kuning. Biasa dilihat ya. Tidak biasa. Kalau bisa kau pakai begini ini. Eh, saya nggak tes dulu, nggak tes dulu, malah nanti nggak kayak gue bus lagi. Ayo, bus kita sampai. Sambil lihat tas saya ini apa ya? Jepluk, jepluk. Oh, mana sih itu angin otak sih bang? Ah, ngomong aja nggak bisa. Tadi kamu ngomong kayak gitu kan sama saya? Selamat siang ya. Selamat siang. Oke, kita lanjut kembali untuk pengetesan mesin berikutnya lagi nih. Untuk pengiriman ke Lampis Demak. Nah, itu sama dengan tadi juga. Tapi kita pakai frame kecil saja. Dulu ya. Waduh, belum diin lagi. Kenapa belum dipasang? Maaf kalau saya memang begitu manusia, kalau salah ya baca. Jadi harus banyak-banyak salah biar terlihat lebih banyak. Kita mundut-mundut ya, kalau nggak mundut-mundut. Masuk ya, kita langsung saja masukin filenya ya. Oh ya, kita tesnya pakai CNC-nya saja ya. Nanti kita masukin file gitu untuk menanda apa. Untuk masuk file, oke okay, gitu. CNC-nya ya, kita masukkan. Oke okay. Kita cek dulu 10 dulu. Kita ambil gambar sekarang. Oke, langsung saja cek area. Kita sini boleh. Oh, satu kali lagi. Oke. Lancar. Kita calonkan, perhatikan layar. Nah, apabila tanda seperti ini, turunkan sepatu, calonkan.
kemana ya kita? Udah. Satu-satu.